Baru-baru ini aksi anggota polisi meneriaki sesama polisi dengan kata-kata kasar menjadi sorotan warganet. Momen ini menjadi perbincangan setelah dibagikan akun Twitter @murtadawan hingga trending di aplikasi berlogo X itu. Peristiwa itu terjadi saat proses pengamanan tamu yang dijadwalkan hadir di KTT ASEAN 2023. Insiden ini terjadi diawali saat sejumlah anggota polisi mengamankan jalan yang digunakan rombongan polisi tamu KTT ASEAN. Para tamu dikawal iring-iringan patwal berupa motor hingga mobil polisi. Namun sebuah mobil polisi tiba-tiba menerobos jalan utama pengamanan Ring 1 tamu KTT ASEAN, melaju dari arah berbeda dan langsung masuk ke iring-iringan Ring 1 tamu KTT ASEAN. Sejumlah anggota polisi yang mengamankan di tepi jalan langsung berusaha menghentikan mobil tersebut. Namun mobil polisi yang tidak termasuk rombongan pengawal tamu KTT ASEAN itu tetap nekat melaju bersama rombongan tamu. Aksi itu langsung membuat sejumlah kendaraan patwal menyalakan klakson. Bahkan seorang anggota polisi di tepi jalan lari mengejar mobil itu dengan emosi sampai terdengar kata-kata kasar untuk polisi tersebut. Masuk pintu 7.